cobain masakan suami. Ini beli ya, bohong. Jadi gue tuh habis belajar cara masak ayam yang katanya tuh crispy banget. Penasaran langsung aja gue bikin, guys. Buat semua bahan dan persiapannya kalian bisa langsung lihat di video itu, gue udah bikinin teksnya juga. Yang penting tuh di sini pas ngegorengnya, gue dua kali ngegoreng ayamnya. Yang pertama gue goreng pakai api sedang selama 15 menit, terus yang kedua pakai api besar selama 3 menit. Ini dijamin sih crispy banget. Coba-coba kita lihat reaksinya Vini yuk. Bohong. Sampai dikira bohong dong, guys. Apa aku gak semeyakinkan itu ya? Iya, kamu emang seenggak meyakinkan itu. Makanya aku kaget. Ayamnya bisa jadi se-crispy ini, aku kira belilah. Tapi gak disangka-sangka resep Kotoni kali ini wajib kalian cobain deh, guys. Di rumah enak banget.